Assalamualaikum sahabat petani peternak Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel kami PSA Farm, sarana informasi dunia peternakan dan pertanian milenial. Hari ini tanggal 12 Maret 2021 kami akan mereview tentang aktivitas harian kuda kami. Ada beberapa kuda di kandang kami, baik yang jantan maupun yang betina untuk indukan. Nah, ini si Aceng. Tuh Aceng, assalamualaikum. Sudah bangun ya? Apa kabar? Sehat? Ini kuda tangguh. Perjalanan 40 kilo tanpa henti. Alhamdulillah kuat. Ini si Zahra, indukan masih blue ini, dawuk hitam, ya, halo, udah gemuk ya, alhamdulillah. Ini si Patrick, kuda yang selalu berzikir setiap hari tanpa henti. Kita lihat, dia selalu berzikir. La ilah illallah, 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 la ilah illallah. Nah, begitulah kegiatan sehari-hari dari si Patrick. Selalu berzikir. Barangkali mengingatkan kita bahwa kuda pun berzikir. Apalagi kita yang diberi kenikmatan, kita harus lebih banyak bersyukur. Halo Patrick, berapa jam sehari berzikir? Dilanjutkan ya. Oke, ini si Suryo. Nah, ini kuda kesayangan Suryo, cuma dia lagi dalam proses recovery karena kemarin habis operasi hernia ya. Dah sehat ya. Oke, sahabat PSA Farm dimanapun Anda berada, semoga informasi pagi ini walaupun sebentar bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.